Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa alaihi wa alaihi salam. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Ali, likulli syai'in afatun wa afatul ilmi nisyanu wa afatul ibadati riya'u wa afatul wafatul labbi ujbu wafatul najabatil al-kibru wafatul dharfi salafu wafatul judis sarafu wafatul hayai do'fu wafatul hilmi dullu wafatul jaladil fuhsyu. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan pada kita. Beliau berkata, segala sesuatu mempunyai cacat. Sedangkan segala sesuatu mempunyai cacat, cacat ilmu itu ada pada lupa. Sedangkan cacat ibadah adalah pamer, riya. Cacat kepandaian adalah berbangga diri, ujub. Cacat kemuliaan, kemuliaan karim itu, kemuliaan nasab yang terkait dengan keturunan adalah kesombongan. Cacat kepandaian, tadi juga sudah disebut kepandaian, adalah suka menipu. Nah, tadi juga berbangga diri suka menipu. Cacat kedermawanan, jadi orang yang derma juga termasuk orang yang memiliki cacat atau sesuatu yang aspek tidak baiknya. Pemborosan, cacatnya malu. Kelemahan, cacatnya kesabaran adalah kehinaan, dan cacatnya kekuatan adalah kekejian. Nah, jadi kata Imam Ali itu, dalam sesuatu itu ternyata ada cacatnya. Ya, jadi tidak sempurna. Jadi ada aspek yang ketidaksempurnaan, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tambahan lagi dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-jubnu afatun, katanya begitu ya. Jadi kepengecutan merupakan cacat. Pengecut ya, mental kalah begitu. Kemudian kata Imam Ali juga, al-hawa'u afatul babi. Nah, katanya kecondongan merupakan cacat bagi orang-orang cerdik pandai. Jadi berorientasi mungkin ya begitu ya. Kita nyambung lagi dari Imam Ali, afatul la'i ibimani syirku. Cacatnya keimanan adalah kemusyrikan. Jadi ya benar, kalau orang beriman peluangnya nanti menjadi musyrik kalau dia mengalami sesuatu yang sifatnya perubahan-perubahan pada keyakinannya. Yang terakhir nih kita bacakan masih dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, afatul yakini syakku. Cacatnya keyakinan adalah keraguan. Jadi kalau orang yang ragu termasuk orang yang cacat dalam keimanan. Oke, begitu saja kawan-kawan yang menyimak selawat channel. Terima kasih. Aku ruku lihada. Astagfirullahaladzim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi udib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.